Kembali bersama kami di iNews Petang, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung HM Prasetyo di ruang rapat Komisi 3 Senayan, Jakarta. Dan dalam rapat ini, anggota Komisi 3 menyoroti kinerja kejaksaan di berbagai daerah. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI meragukan kinerja yang telah dijalani di berbagai daerah. Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap hanya mencari panggung karena hanya menangani kasus-kasus yang menjadi sorotan publik dan melupakan kasus yang tengah berjalan di daerah. Dan tidak hanya itu, mereka pun meminta agar penanganan kasus terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden bukan atas kepentingan kekuasaan. Pemerasannya mana? Pemerasannya tidak.